fokus aja, fokus aja nyari terus gimana caranya bisa keluar dari itu sih. Jagain lah bola dia kayak gimana, terus kita juga ngebatasin apa, pokoknya nyerang duluan lah, itu sih kuncinya. Dari pelatih tadi selama ketinggalan di set pertama ya, awal-awal itu apa sih yang disampaikan waktu interval? Ya apa, coba lagi aja depannya, juga tadi kan lagi masih gak enak, dibilang udah masuk dulu aja, gak usah tipis-tipis masuk, kira udah enak baru didukung sama Ibu Gubernur. Banget sih, apa, jadi nggak pengen kalah lah, jadi nggak mau kalah sih. Mas tadi kan skornya sempat hampir tipis kan, seperti apa mas, apa namanya, kuncinya bisa mempertahankan skor hingga akhir kemenangan? Lebih tenang sih, nggak buru-buru, tadi juga sempat apa buru-buru malah mati-mati sendiri, jadi lebih tenang aja. Banyak sih yang harus diperbaiki dari fisik terutama, apalagi kalau main di super yang atas-atas pasti bolanya juga lebih berat, jadi ya harus siap fisiknya ditambahin lagi sih, kayak fisik, fokus.